Ya, mangga mangga ya. Kiri play kalau mandek ya. Ayo ya, kiri play kalau mandek ya. Ya yes, situ di sana matur kono di sana. Wes to gak usah sutar-sutar le bakule gak kurang duwi ngene iki, nggih. Ayo. Gak usah sutar-sutar le bakule gak kurang dikri ngene iki. Ketane anggota berarti. Ah, anggotane kok ben cain. Ah, jadi ente we. Mantap we. Eh, tetap. Enggak. Cuy, Kak Samurai ada di Kediri makan pecel punten, cuy. Pecel punten spesial Kediri ya. Yang namanya punten tuh kayak gini nih, cuy. Semacam kayak jadah atau tetel tapi dari beras. Kalau nggak salah gitu, dari beras. Terus dia pakai pecel, disiram bumbu pecel. Nih, disiram bumbu pecel. Terus pakai kerupuk juga, cuy. Kerupuknya kerupuk puli. Kerupuk puli itu kerupuk kerupuk opil. Kerupuk opilnya jadi diguyur pakai bumbu pecel. Jadi enggak bisa. Ini. Jadi kayak makan bubur nasi. Pedes. Sayurnya lengkap juga. Ada sayurnya, ada apa ini? Yang ini? Yang ini apa namanya? Sayurnya. Hah? Yang ijo-ijo ini kenikir. Lengkap sayurnya. Dan yang paling menarik itu kerupuk upilnya yang dikiram bumbu pecel jadi lembek-lembek gitu. Selain punternya sendiri. Apa namanya? Itu kerupuk puli. Mama tenang.
rambut kecil mulai. Nah. Mbak kok ngamain di sini? Ngambil bumbu kecilnya bisa bebas, dapat mana? Cuma 6.000. Self service. Ya, Kak Samurai baru nambah. Udah kuli. Kuli disiram bumbu pecel. Kerupuk kulinya ngambil sendiri. Kuahnya, ya. Bumbu pecelnya ngambil sendiri. Nama Esther. Ini pun Esther. Esther harus lewat. Punten itu dari beras. Jadi namanya pecel punten. Karena ini dia kayak lontong, kayak pecel gajah, tapi lembut. Extreme food. Lagi cok. Pakai punten. Punten tu macam mana? Kerupuk kulit yang coklat, kerupuk kulit yang putih. Puntennya kayak berat. Ini yang kayak lontong, kayak coklat. Jadi itu punten. Nah ini baru kukuli. Ini lengkap cuy. Itu ada tahu juga. Tahu goreng pakai bumbu pecel cuy. Tahu goreng dimakan pakai bumbu pecel. Tuh lihat tahu gorengnya cuy. Tahu gorengnya garing. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Percelai kan? Ini dong ya, Pak. Percelai, Puan.